Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Kali ini saya ada di situ Cilenca lagi. Kata siapa musim hujan kita nggak bisa rafting? Bisa dong. Rafting yang paling aman, walau musim hujan ya di sini tempatnya, karena kalian nggak usah khawatir. Debit air sungainya sudah diatur oleh pintu air situ Cilenca. Di sini itu juga rafting yang paling murah ya teman-teman. Jangan lupa ikuti terus keseruan rafting kita kali ini. Persiapan rafting. Yeay, tamu dari Norway lagi ke Indonesia nih pengen rafting. Ayo, gimana ini Mas? Nanti di danau aja. Di danau. Oh, di danau aja. Ya. Oke, kita berangkat sekarang nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Dadah Mbak Uti. Ya. Mbak Uti jaga tenda ya. Sebelum rafting, kita wajib daftar dulu ya. Mau daftar, Pak? Rafting. Oh, ya. Sudah tadi udah booking dari kemarin sama Bu Ida. Nah sekarang tuh mau rafting, saya lewat Bu Ida apa langsung ke sini gitu? Mau ke Bu Ida boleh, mau ke sini juga boleh, sama aja sih. Sama aja nanti. Nanti kita tinggal datanya kirim ke Bu Ida. Oh sama gitu. Oke. Okay. Empat orang, berapa Pak? Apa masih sama kayak dulu? Saya udah pernah soalnya pakai bayar. Sudah berapa bulan lalu ya? Oh gitu. Ya. Boleh. Berapa Pak? Harganya Bu? Dulu sih 100 ya, sama kan? Kalau sekarang paling 110 perubahannya. Ah, bukannya sama, sama. Soalnya BBM naik, oh, gitu. Yang dari finish ke sini ikutan naik, Bu. Oh gitu? Iya, paling 110. 110 ya? Iya. Itu udah include semua kan ya? Maksudnya kita mulai berangkat naik perahu, sampai nanti kita pulang. Ya, baik-baik sini. Oh gitu. Iya. Nah, kalau misalnya yang ikut rafting hanya 3, katanya kan paketannya 4, itu gimana Pak? Apa oh, bisa? Bisa, harus tetap 4. Harus tetap 4, iya, dihitungnya 4? Dihitungnya tetap 4. Oh gitu. Oke deh. Sebetulnya sih minimalnya itu harusnya 5 orang. Mm-mm. Karena berhubung kemarin kita sama Teras Danu untuk kesepakatan. Karena kan ini kebanyakan 4 orang. Iya, kebanyakan 4 orang. Saya juga 4 orang ini Jadi Pak. Jadi karena minimalnya 4 orang kalau sama Teras Danu. Oh gitu. Sebenarnya kan kalau kita yang langsung biasanya 5 orang. Mm-mm. Karena berhubung kita kerja sama Teras Danunya, yang camping hanya 4 orang kebanyakan satu tenda, jadi kita masukin 4 gitu. Oke, okay. Iya Pak. Saya buat 4 orang ya. Iya, boleh. Jam berapa? Ya. Ini kan masih mendirikan tenda. Ini sekarang jam berapa? Sekarang baru 8:30. 8:30 mungkin. Jam 10-an kali ya Pak? 10, boleh Pak. Iya, jam nanti 10. Nanti saya setting langsung di sana. Oke, okay, siap. Tendanya yang sebelah mana? Depan danau paling pojok. Paling kanan apa kiri? Paling kanan. Bukan yang dekat flying fox. Bukan. Iya. Nanti saya langsung ke sana jam 10. Oke, ya. Makasih ya, Mas. Kita persiapan rafting. Turunnya lewat sini ya. Kalau kemarin kita berangkat dari Dermaga Teras Danu karena lagi di renovasi. Jadi kita lewatnya sini. Bismillah. Pakai sandal jepit. Iya. Menuju ke perahu. Aduh, lewatnya mana nih? Kartu-kartu nyenengin. Itu sama apa pegangin masnya. Nah, tukang jalan-jalan berdua. Kita dijemput pakai perahu ini dari Dermaga Teras Danu. Persiapan rafting. Ayo pada naik. Bagian dua sudah. Ya? Enggak, nanti sono oper lagi. Oper lagi. Oper lagi apa perahunya ini, Mas? Oper lagi. Ya inilah. Oh, tetap ini ya. Dia tarik. Oke. Okay. Kita berangkat. Halo. Oh, enggak bawa dayung ya? Tuh, panas banget. Sekarang jam berapa? Kita berangkat 10. Jam 10 ya? 10. Jam 10. Ini
cuaca Pangalengan panas cerah. Terus ya. Apa? Langsung naik ininya ya, ke tempat titik rafting. Kita menyusuri, ini namanya Situ Cilenca ya mas ya, kita menyusuri Situ Cilenca menuju ke Sungai Palayangan ya. Nanti kita mau rafting sejauh 5 kilometer. 1,5 jam. Ya, sekitar 1,5 jam. Iya, 5 kilometer Sungai Palayangan, 5 kilometer. Wow, itu ada yang main kano tuh, cewek ya? Iya. Wah, siapa yang berani main kano? Ntar aku sore. Wah, keren tuh, cewek loh itu, dua-duanya cewek. Ceweknya di mana mas kano? Sini juga bisa. Kalau kano? Kan nyewa itu mahal. Oh, atlet. Walah, pantesan. Berarti ini cewek-cewek atlet dong ya? Oh, ini basecamp-nya ini ya. Pelatihannya di sini, Mas. Oh, ini nih pelatihan kan. Bisa nyewa ya? Enggak boleh. Jadi khusus buat latihan atlet ternyata. Untuk persiapan buat November nanti ada kejuaraan. Oh, gitu. Sedang panas-panasnya. Jam 10 ya, mudah-mudahan nanti jam 12 zuhur kita udah balik lagi ke tenda. Cuacanya cerah banget ya. Kalau sore hujan nggak mas di sini? Oh, sore hujan. Oh, gitu. Ya, sip. Nih, atlet-atlet kano, perempuan-perempuan ya, dia mau main kano. Karena bulan apa ada kejuaraan mas? November ya. Jadi mereka pada latihan nih. Mau latihan. Juara nasional atau juara? Nggak tahu, nasional kayaknya. Ini cewek-cewek ya. Itu dia ngangkat sendiri tahu, kanonya dari atas. Mantep, cewek-cewek semua tuh. Keren. Iya, manggul sendiri ya Allah. Itu lihat tuh. Mantep, Mbak. Semangat. Ya Allah, itu manggul sendiri perempuan. Top. Nah, tadi kita berangkat dari Dermaga Teras Danu mau menuju ke Sungai Palayangan. Nanti kita startnya dari sini nih itu. Bentar lagi kita sampai. Ya. Kita lanjut ke pengarungan. Ada beberapa aba-aba yang saya sampaikan. Ya, aba-abanya cukup simpel saja. Cukup geser kiri, geser kanan, goyang-goyang sama boom. Oh iya. Yang pertama geser kiri, geser kanan. Kalau saya bilang geser kiri, semua duduknya merapat ke kiri. Duduknya merapat ke kiri. Iya. Oh gitu. Iya. Kalau saya bilang kembali, kembali ke posisi awal. Iya. Yang kedua goyang-goyang. Apabila nanti perahu kita setak atau lempel di batu, kita bisa bantu dengan cara goyang-goyang. Oh gini-gini ya. Oke. Iya. Bawah. Iya. Belakang boleh ya. Kan goyang-goyang aja, yeah. Agar perahu kita bisa cepat terlepas. Nah, yang ketiga yang paling penting, karena Sungai Palayangan 80%-nya ketika patahan ada juga yang langsung menukik, yeah. Kayak air terjun, yeah. Kita menggunakan aba-aba pun, aba-aba pun cocok di bawah. Oh gitu. Nah, seperti ini. Mana gimana mas? Oh, kayak gitu ya. Kalau apa? Kalau boom. Masnya bilang boom, kita ya. Langsung semuanya jongkok. Bawah, oh iya, oke. Okay. Dengan catatan si magnet harus menyentuh lantai perahu. Oh iya. Tidak menyentuh lantai perahu, ada tolakan dari kaki, kita bisa terpental. Oh, bahayanya gitu ya. Iya, bahayanya gitu. Oke, okay. Sip. Oke, okay, semuanya paham? Iya, insyaallah paham. Kita dulu ya. Oke. Okay. Oke, okay, siap ya. Ya. Geser kiri. Oke, kembali. Geser kanan. Kembali. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Oke, okay, jangan keenakan ya. Oke, okay, siap. Boom. Wah,
Basah semua dong. Oke, siap. Oke. Ya, makasih. Nah, satu lagi yang paling penting, tunggu aba-aba dari saya. Oh gitu ya, ya. Kalau nggak ada aba-aba biasa aja gitu ya. Oke. Gerakan mati aja, dada-dada sama kamera. Tapi jangan ngerjain di ituin ya mas, saya nggak bisa berenang soalnya. Oke, kita udah sampai sini ya? Dari ya, sini ya? Ya, kita mendarat dulu. Kita mendarat di sini. Naik dulu ke atas, kita turun. Kita naik. Kayak iya. Nyebrang ke sana. Ke arah Sungai Palayangan. Hiking, trekking dulu kita sebelum rafting. Sepi kayaknya ya? Sepi. Rombongannya tadi mana ya? Belum berangkat ya? Belum berangkat. Iya, dua. Oh, tepi sana airnya, ada turbin. Oh iya. Trekking dulu ini sebelum rafting ini. Lumayan. Ya, mama tua enggak bisa jalannya. Iyalah. Kasihan ibu. Sendalku nek putus piye iki? Ngoper. Aku nganggo sendal jepit. Rafting nganggo sendal jepit lali, rek. Masnya enggak tahu. Hah? Oh, kita udah sampai nih. Mau turun ke sungai. Antri dulu. Awas. Oh iya. Wuh, ini perahu kita nih. Hampir aja kena air tadi. Perahu kita kuat itu mas, batu aja nggak apa-apa. Jangan lupa kalau rafting pakai Bayonet Adventure. Ya udah nggak apa-apa. Berarti tadi nggak kamera? Enggak, ya, nggak apa-apa. Terlalu ini juga. Goyang goyang. Mas jangan. Enak ya kan. Udah baca kuih. Itu itu loh. Mas yang domba ya, jeram domba ya. Jeram rumpun. Jeram rumpun. Belum. Belum. Boom. Wuhu. Keenakan duduk.
Iya, mantep deh. Enak lah mundur ya kan. Jadi maaf. Hah? Terus gimana? Perahunya kempes. Ya, berhenti dulu. Iya. Kompa dulu. Oh, perahunya kempes, kita berhenti. Kita lanjut. Boom kayak ini. Boom. 1, 2, 3. Boom. Boom. Wuhu. 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 Bahasa kuyuk. Kembali. Luar biasa, asik. Apa? Jeram kacapi. Ah. Iya. Jadi jeram terus ya, Mas? Oke. Boom. Woo. Keren, keren, keren. Takut aku kalau lewat itu beneran. Boom. Pegangan aja. Ya Allah. Tadi direkam gak ya? Rekam semua. Nyangkut. Temen sekarang bertiga. Tiga perahu. Iya. Ayo siapa yang nyangkut? Siapa yang nyangkut? Enggak. Oke. Goyang-goyang. Kanan. Kanan mana? Kiri mana sih? Gimana?
kiri. Nyangkut. Oke. Okay. Iya mundur. Satu, dua, tiga. Goyang. Oke, udah. Mundur. Pipa gas ya? Nyangkut. Keren. Rame banyak banget. Ini barunya susah, lain kan di batu. Oh, ini yang tempat itu ya? Kemah-kemah itu ya? Oh iya, ini. Yang kemarin kita mau ke sini. Ini bagus nih. Kamu singkur mas ya? Iya. Kamu singkur ini baru ini. Baru. Ini. Awalnya kan jenis ini tuh. Bagus loh. Wow. Oh, pale rahang 12 loh. Pale rahang 12. Pohonnya pinusnya yang dibuat ini nih. Akhirnya. Ya.
dulu kita. Minta fotoin dulu. Di perahu gini. Di perahu ya, minta fotoin lagi. Tuh, kok lulus? Ini parkir, parkir. Itu minta fotoin mas. Dipakein pun badian. Ini rest areanya, kita berhenti dulu di rest area Kampung Singkur. Jadi di sini tuh bisa ngeteh kopi. Kalau kita kedinginan kan tadi udah basah-basahan, ada jual gorengan juga. Terus ada bakso, cuangki, ada cilok. Nah ini kita berhenti dulu, rest area Kampung Singkur. Ada timer. Perahu kita di sana. Menabrak bambu. Perahu kita menabrak pemirsa. Ada taksi apa tuh ngapung? Oh iya. Wah, mas, taksi siapa, siapa itu? Mas ngapung tuh mas? Jatuh tuh tasnya. Ayo diambil. Tas siapa ya? Apa ya? Ih mas, ini apa bagus banget? Keren nih. Baru nih. Baru. Oh baru, baru ya? Ih bagus-bagus ya. Keren banget. Sekarang sepanjang ini dikasih itu, Pi. Iya, Pi. Geser kanan, geser kanan. Cangkut. Goyang, goyang, goyang. Aduh. Oh, nyangkut. Nyangkut batu nih. Lagi. Ayo. Ke kiri kali ya. Kok bisa, Mas? Goyang. Ayo. Nyangkut kita. Sampai di Pinus Tilu. Ini dia Pinus Tilu. Awas, awas, awas. Nyangkut lagi perahu kita. Sempat sih ya kayaknya. Batu menyangkut ya, agak kempes. Baru lagi ya, ternyata di sini sekarang menjamur tempat camp-camp Palayangan Asri Riverside. Nah ini yang kita mau camping tuh di sini nih, Telaga Pinus. Ini Telaga Pinus ini keren nih. Terus nih Telaga Pinus ini. Ada kafe di sini. Telaga Pinus sebelahnya apa ya kemarin tuh aku? Oh ini Batu Pinus. Ini sebelah kanannya Batu Pinus. Batu Pinus sama Telaga Pinus.
Namuhejo. Namuhejo. Awas tuh di depan nunduk tuh apa? Pohon bambu. Ini malah tuh. Iya, perahunya agak kempes. Adem ya. Tempat camp lagi. Mbak. Mbak hijau. Mbak ini. Geser. Kanan. Kanan. Lembah Pinus, Rahong. Yuk. Mantap. Let's camp Riverside. Nah. Oh, Bay Horizon ini nih, yang Bay Horizon nih. Nah, ini dia Namu Hijau. Dadah. Jadi ya enak juga ya dilihat kita orang itu. Malam enak, malam enak tuh. Tapi yang ini mau nggak ada orang dan rame, nggak cuma satu kampung. Ini Namuhejo kan Namuhejo sekarang kayak biasa aja ya, soalnya banyak yang lebih bagus. Ini yang ini yang Namuhejo. Ada satu di atas dua yang di India. Kopi menjadi andalan atas. Oh iya, lucu ya. Jadi permanen. Permanen. Oh iya, ini Namu Hejo. Orang Korea itu kan di sini. Iya, hujan. Iya, iya. Tapi kalau malam keren suasana. Iya, ini Namu Hejo. Luas ya Namu Hejo ya. Tar next camp. Tapi kalau camping tendanya udah di situ mah nggak seru kayaknya. Enakan kita bongkar bangun tenda. Next campnya Bromo. Amin. 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 Minggu biar jadi kuat. Ini kalau airnya mulai tenang berarti kita sudah lagi mau. Sudah selesai. Sudah nggak ada jeram-jeramnya. Kita sudah mau mendarat. Tergantung full kali. Iya, jam 10. Ini ada lagi tempat camping. Apa nih? Bukan ya, Mas. Apa nih, Mas? Iya. Bungkak. Sama area parkir buat yang itu Namu Hejo. Oh, buat yang Namu Hejo parkirnya di sini. Oh terus gitu. Oh lewat sana. Iya, memang jalannya nggak bisa deket mobil kalau Namu Hejo harus jalan.
Enggak bisa dia. Ya, udah tenang ya dia. Nah, airnya udah tenang nih. Kita udah sampai. Selesai petualangan kita di Sungai Palayangan. Mas ada nyamuk sungainya. Iya. Mas tadi lari. Hah? Kok udah duluan sih? Lari nih Mas ya kali ini. Ninja Hattori mendarat. Kita mendarat di sini. Kembali ke tenda. Kembali ke tenda, diangkut pakai mobil apa sih namanya? Mobil pick up. Halo orang Norway. Orang Cikarang. Ya orang Cikarang. Mantap. Kembali ke tenda. Asik juga nih pakai mobil begini. Anginnya sepoi-sepoi. Udah gitu cuaca mantep. Kita kan basah kuyup naik mobil beginian. Anginnya sepoi-sepoi. Udah sampai tenda langsung kering ini. Enggak usah dijemur bajunya. Kokinya ada di sana.